Dari 620 peserta babak kualifikasi Ponsarin Jikempo, sebagian diantaranya minggu kemarin mengikuti timbang badan sebelum turun berlaga. Timbang badan ini menjadi syarat wajib peserta di nomor randori. Sebanyak 620 kensi dari 29 provinsi hari minggu kemarin sudah berada di kota Surabaya. Jelang babak kualifikasi cabur Sorin Jikempo yang dimulai hari ini. Sebagian peserta kemarin mengikuti prosesi timbang badan yang dilakukan di halaman gedung Universitas Narotama Surabaya. Timbang badan ini menjadi syarat wajib bagi peserta sebelum turun berlaga di 10 nomor randori atau tarung bebas. Sementara untuk kelas EBU, atlet peserta hanya diwajibkan memenuhi syarat usia minimal 15 tahun. Segera mengharapkan ke sumber suara. Badan merupakan persyaratan resmi untuk peserta-peserta randori bakal yang terbatas karena ada 10 kelas di randori, 5 untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan, untuk putra dan perempuan, putri, untuk ya. Putri ya. Untuk yang NBU nggak perlu ya? Atau yang seperti apa? NBU tidak, yang NBU tidak membatas perbadan, tetapi usia mereka dibatasi minimal 15 tahun, kalau randori minimal 18 tahun. Ke-21 cabur Sorin Jikempo yang digelar di Geraha ITS Surabaya mulai hari ini akan mempertandingkan 22 nomor dari kelas randori dan kelas embu. Nanda Andrianta, JTV.